Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah SWT, melimpahkan rezeki dan lancarkan segala urusan kita. Sehat selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya kedatangan paket dari Yumaja. Ceritanya Yumaja lagi bagi-bagi rezeki dan kita kebetulan kecil perasan. Oke, langsung sajalah kita unboxing. Ah, ini dia. Isinya seruling sakti, seruling keramat. Ini mereknya Yumaja klasik, teman-teman. Cuman isinya smooth twist. Saya pikir beneran klasik tadi. Saya memang mengharapkan smooth twist, teman-teman. Kelihatan alurnya ya. Nah, itu dia tuh. Cuman di sini mereknya klasik alur 12. Gak apa-apa lah merek apalah, arti sebuah nama ya enggak. Laras itu ada dua varian, teman-teman, full alur dan smooth twist. Kalau full alur dari sini fullnya alurnya penuh sampai ujung. Kalau smooth twist alurnya cuma segini, kita 12 cm dari depan. Yang bagian belakang polos. Polos kan. Alurnya cuma di depan doang. Nah, nanti bulan puasa kita coba riset-riset lah apakah laras ini mampu memenuhi kebutuhan kita atau kita yang mengikuti kemampuan larasnya. Kita coba aja nanti. Kalau dari segi power smooth twist dibandingkan full alur, nantilah kita riset dulu gimana akurasinya, powernya apakah mumpuni, enak alur klasik atau smooth twist. Kita riset dulu. Oke. Oke lah teman-teman, sekian dulu unboxing-unboxing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan informasi terbaru. Seputar Uklik pastinya. Oke lah, assalamualaikum. Salam selaras.